Oke bosku, kali ini kita bakal bikin tutorial cara biar bawah air tuh nggak ada airnya gitu, jernih tanpa air gitu ya. Oke, jadi kita pertama tes dulu. Nah ini kan masih ada air-airnya gitu ya bosku ya, gitu. Nah bagaimana cara kita ngilangin airnya? Oke. Jadi berhubung bosku ada yang minta gitu kan, ya udah kita bikinin lah gitu kan. Padahal udah ada di YouTube yang lain gitu. Oke, jadi kita langsung gas ya. Caranya gimana? Oke. Oke, langsung aja bosku kita ke YouTube ya. Bosku masuk ke aplikasi YouTube. Nah di sini bosku ketik aja ya, ketik aja tutorial dance ever dragon by Raja Hau ya. Nah bosku pilih yang nomor 2 ya, pilih yang nomor 2, Dance King Ever Dragon War 32 by Raja Hau. Oke, yang ini ya. Oke, bosku klik aja videonya. Nah, yang ini ya. Oke. Di sini kita mod kecil dulu. Nah, terus bosku ke deskripsinya ya, ke deskripsinya. Nah, di sini bosku tekan aja ya, klik aja yang HTTP ini ya, HTTP. Oke, yang media Firecom ini yang paling atas ya. Oke, yang tulisan biru yang paling atas. Oke, yang HTTP itu bosku klik aja. Nah di sini bosku terserah mau pakai aplikasi apa ya, browser apa yang bosku punya. Nah di sini aku pakai Chrome ya. Oke, aku pakai Chrome. Nah aku pencet aja Chrome. Oke. Nah, di sini kita diarahin langsung untuk mendownload filenya ya. Oke. Bosku klik aja yang tanda panah ke bawah itu ya, yang ada tulisan download. Bosku klik aja satu kali. Nah. Oke, ini ya mendownload file. Nah, udah bisa nih. Bosku langsung pencet buka ya. Udah selesai downloadnya langsung pencet buka. Oh ya di sini aku saranin bosku harus ada aplikasi Jarchiever ya. Oke, Jarchiever. Oke bosku pencet aja yang Jarchiever aja, yang nomor 2 ya, yang ke kanan itu. Jangan yang ekstrak ya, tapi yang Jarchiever-nya ya. Oke, pencet satu kali. Nah di sini ada filenya ya, 22.xml ya. Oke bosku tekan lama-lama, bosku pilih salin ya. Oke, pilih salin bosku. Nah oke, di sini bosku salinnya ke pack 22 ya. Oke, di sini bosku pencet aja ada yang paling atas itu yang ada tulisan download ya, yang ada tulisan download pencet aja satu kali. Nah di sini bosku pilih yang memori perangkat ya. Oke, memori perangkat paling atas. Oke, kalau udah bosku langsung pilih Android, pencet Android. Oke, terus data, kalau udah bosku pilih yang Comchipsoft TBMA ya. Oke, foldernya yang ada gambar TBMA nya oke, Comchipsoft TBMA bosku klik aja. Nah terus pilih file. Oke, pencet yang filenya bosku. Nah di sini bosku pilih yang pack 22 ya, ingat pack yang 22. Oke, pack 22 ya, pencet aja satu kali. Nah terus bosku pencet yang
pojok kanan bawah ya, pojok kanan bawah yang kayak lambang HP gitu ya, yang ada bulatan hijau terus tengah-tengahnya kayak ada petak-petak bulat kayak HP gitulah ya, kayak handphone. Nah, bosku pencet aja di pojok kanan bawah itu yang bulat-bulat hijau, pencet satu kali. Terus lakukan ke semua file, bosku ceklis ya. Ceklis saja. Nah, habis itu bosku pilih yang ganti ya. Ingat ganti. Oke, pilih ganti, pencet satu kali. Nah, udah selesai, bosku keluar. Oke, bosku langsung masuk ke TBMA-nya. Nah, di sini kita coba apakah sudah berubah bawa airnya. Apakah masih ada air ataupun udah enggak ada airnya ya. Kita coba cek dulu. Oke. Nah, udah jernih ya, bosku ya. Oke, jadi tampilan kita di bawah air itu udah enggak ada airnya lagi, bosku ya. Udah jernih. Oke. Jadi buat bosku selamat mencoba ya. Semoga berhasil ya. Oke. Jadi buat bosku yang suka sama video ini, jangan lupa diluangkan sedikit waktu seperti biasa ya. Dibantu share, dibantu like, komen juga kalau perlu next mau dibikin konten apa ya. Kalau bisa kita pasti bikinin ya. Oke. Dan paling penting juga jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, thank you for watching. See you next video and bye-bye.